Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria sidang pembaca, penonton, pendengar channel AM Anjang Muas semua, semuanya. Baru ni Anjang ikut rombongan Tuan Nasir ke Kuala Selangor. Ada pertemuan dengan pengurusan LKIM yang ditawarkan kompleks LKIM Kuala Selangor. Jom kita tonton. Saya rasa kata kompleks LKIM kita dah siap kan, tidak bersedia tu tak ada, tak cukup pun tak ada, sebab Cina-Cina dah buat cerita masing-masing dan mereka uruskan ikan masing-masing lah. Jadi yang kerajaan ikan Malaysia. Saya ingin mengalu-alukan kehadiran daripada rombongan daripada GISB Holding. Kita amat bangga kepada pengerusi. Untuk itu saya ingin memberi laluan kepada pihak GISB untuk memberikan sepatah dua kata. Silakan, Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah pagi ini kita dapat bertemu dan bersemuka tentunya dengan maksud yang baik, iaitu kita awali dengan satu taruh silaturahim. Kerana silaturahim ini adalah perintah Allah untuk kita kasih sayang sama kita kerananya, bukan kerana kepentingan-kepentingan lain, melainkan kita harapkan menunggu Allah naungi kita di akhirat dengan rahmatnya, kerana kita berkasih sayang sama kita. Dan moga-moga hasil kita berkasih sayang kepada Allah, tujuan nanti yang kita rancangkan itu Allah membantu, Allah memudahkan. Dan kita juga tidaklah berniat melainkan untuk berusaha melakukan kebaikan dan berbakti serta khidmat kepada masyarakat manusia. Dari pihak GSB, sebenarnya kita pun harapkan sesuatu yang baik dapat kita lakukan kepada masyarakat, kalau di sini khususnya di bidang perikanan, kerana ini termasuk keperluan makanan kepada masyarakat kita. Bagaimana kita dapat menyalurkan makanan yang halal dan thayyibah, maksudnya ikan itu tak ada masalah, tak biasa ni. Tapi kalau boleh biarlah ikannya segar, dia sampai dengan harga yang berpatutan, semua peringkat dapat manfaatnya, tidak ada pihak yang mengambil keuntungan lebih, melainkan semua bagaimana untuk berniat untuk khidmat kepada orang lain. Mungkin secara teknikalnya pihak LKIM,
pihak usaha nelayan lebih banyak ilmunya. Kami ini baru je terjun ke laut. Okay. Hasil gesaan fungsi eksekutif, okay, kena turun ke laut. Yeah. Jadi paksalah kita punya remaja-remaja kita, bahkan orang dewasa ni naik kapal, walaupun beberapa hari tu hijau lah semua. Tak hijau. Tapi alhamdulillah setelah 3 bulan dah boleh dah adopt kehidupan di laut, supaya kita dapat lakukan usaha ini bersama-sama. Seperti yang kita katakan tadi, ikan-ikan yang kita boleh supply kepada masyarakat kita adalah ikan-ikan yang segar, tapi dengan harga yang mampu dibeli oleh semua peringkat. Jadi itulah mungkin asasnya sebagai kata-kata luar daripada kami. Dan terima kasih kepada pihak RKI, khususnya Tuan Pengarah sendiri untuk menerima kedatangan kami yang ramai-ramai ini. Perancangan di atas kertas tu dah cantik. Memang pelaksanaannya tak menjadi kenyataan kerana pelbagai halangan dan masalah selepas itu. Okay, antaranya dikatakan oleh pihak nelayan, dia punya apa, arus sungai itu terlampau ke dalam cetek. So cetek ini dibina agak tinggi. So antara alasan ya. Dan juga daripada kedudukan kompleks ni dengan muara laut, untuk nelayan datang untuk landing ikan tu agak jauh. Dalam berapa kilometer ni? Dalam 17 lebih kilometer, 23 kilometer lebih kurang macam tu lah. Daripada muka laut tu ke nak ke sini, banyak entiti persendirian yang sedia ada. Jadi dia orang comfort dan selesa untuk landing ikan di tempat-tempat tengah. Antara cabaran-cabaran kenapa LKR kompleks ni dari Gajah Putih dikatakan begitu. Terutama sekali saya mengucapkan kepada Datuk Musi, Datuk-Datuk semua, CEO, COO dan pengarah penyelia LKM Negeri Selangor, penolong dia di Alip ini, LKM Negeri Selangor, Cik Rozi, Cik Iban, kepada saya, Cik Kak Tuan-Tuan, khususnya kepada LKM dan Persatuan Nelayan, kepada seluruh yang kandilah. Sebab kami ini dah debut di Tok Bali. Ini sedihlah sedih. Bila sebut nelayan memang sedih. Sebab daripada dulu, maknanya kehidupan nelayan ni kita tengok yang menjadi kaya raya. Arti macam mana pun kami ni nak tolong. Nak tolong, sebab itulah kami ni ada remaja. Kami ada 3,000 remaja yang sedang dilatih untuk jadi barisan hadapan. Bukanlah frontliner untuk COVID ni. Masuk ke mana-mana bidang lah. Kuat tenaga dia kuat. Jadi kami dah test ni nelayan ni, lebih kurang 50 orang kami dah test. Memanglah peringkat awal tunggal langgang. Tapi kami nak berdakwah pada seluruh nelayan-nelayan tu. Sebab kami nak tahu kehidupan dia macam ni. Tak ada orang Melayu. Yang ada semua ni daripada Thailand dan Vietnam. Kami masukkan orang kami yang boleh cakap Thailand. Kami nak dengar apa dia cakap, apa dia ni. Tengok, jadi lama kelamaan kami faham dan budak kami sekarang dah boleh jadi tekong. Sampai pekat tu lah. Jadi kami tengok, jadi kami aturkan syariat mereka dulu. Jadi Allah tak tolong sebab apa, antaranya orang Melayu ni, orang Melayu dah tak ada lah. Tinggal orang yang ni. Jadi kami nak betulkan syariat mereka. Sebab kita kait dengan Allah. Macam Datuk Tuan CEO sebut tadi, apa-apa semua kita kena kaitkan dengan Tuhan, dengan Allah. Jadi bila dah keadaan macam ni, dan kita tengok memang daripada Mersin kami tengok, di Kuantan kami tengok, dah kata dah ni. Itu sampai dekat kita nak buat core room kita yang besar di apa, di Kuala Lumpur atau di Selangor, di Belas Layang. Kami nak kumpul semua ikan. Buat depan mata kami, nak beli ikan di Sotong di Langkawi, tak boleh. Depan mata ni nak beli 1 kilo pun tak boleh. Tokey Cina sedih, sangat sedih. 1 kilo pun dia tak boleh. Mana sampai dekat kami nak buat jeti kami sendiri, dan nak kami buat kami punya
ni core room, kami nak buat kilang air batu ni. Lepas tu kami nak jumpa nelayan-nelayan Melayu ni, kita beritahu, kita support semua anak ni. Anak-anak ni kita kalahkan. Mana rumah tangga di mana, kebajikan ni semua kita tengok. Dan mana sampai pekat ayah dia pergi pun, maknanya kita kena, mana kita berdakwah lu kefahamkan dia, maknanya dia ni memang dia sebagai pemimpin bagi rumah tangga. Maknanya jadi bila kita ada macam tu, di situ insyaAllah kita boleh tarik. Jadi kami ini masih menilai lagi. Dan hampir orang Thailand pun kami buat macam tu. Mana yang Thailand yang Islam tu, kami bagi support, bagi beras, bagi rumah ni, walaupun dia di Thailand. Macam itulah kami sedang buat macam itu. Kita KMP Kuala Selangor ni melibatkan dua parlimen. Parlimen Kuala Selangor, parlimen Tanjung Karang. Jun tak silap ni ada 6 tu. Jadi kita ahli kita pecahkan kepada 14 kampung. Jumlah ahli ni kami 916 ahli yang aktif lah. Taburan dia, maknanya Melayu kalau ikut data bulan 1/2020, Melayu 353, Cina 514, India dan lain-lain 25. Jumlah yang bulan 1 ni 892. Tapi bulan Disember kita ada buat penambahan, setakat Disember 916 orang. Hasil daripada semayang yang membakar mazumah ni, itu sebab Allah suruh semayang. Sebab membakar mazmah itu dah wajib bagi orang Islam. Tapi orang tinggalkan ni, Allah marah. Bila Allah marah, Allah sekat semua, rosakkan anak dan sebagainya. Suruh sedar. Hanya pengalaman kami dah 52 tetap. Jadi sekarang kita menjadikan buah lah. Soal dia rosak sini tak aman lah. Bagi lembu habis hilang. Bagi minyak jual tengah laut dan sebagainya. Akhirnya beli dadah tengah laut nak jual sebab ini lagi mudah. Pernah di awalnya as Datuk Pemuzian sudah dikata, kami menggunakan hikmat tekong tu orang Thailand dan ramai nelayan juga nelayan, dan kami melihat sendiri lah mereka ambil dadah lah. Satu yang amat kesian ke, maksudnya kerja susah tapi duit habis di situ kan, dan istilahnya anak isteri tu menunggu dalam masa yang sama waktu bila bot kami ke tengah laut, dia tiba-tiba kita dengar ada bot tenggelam. Untuk Selangor Comedy, insyaAllah kita akan bersama. So sekali lagi saya ingin merakamkan terima kasih kepada puan-puan semua hadirin dapat hadir pada tengah hari ini. Dan saya juga mewakili FKM Selangor nak merasakan terima kasih. Sebab kita tengok tu macam dah ada nak ada waiting pula lepas ni. Kalau ada pamin tu dah boleh dah tangkap. Ya. Terima kasih banyak-banyak. Tadi kata dah wedding. Boleh. Kalau
Semudahnya, apakah di masa depan ada nama, ada iman, ada harta? Apakah dia akan jadi? Bincang untuk mengoperasikannya, untuk mengaktifkannya. Sekarang ya, bersama dengan pengarah dan juga staf di sini lah, SIM. Dan juga Persatuan Pelayan, Nelayan Negeri Selangor dan Persatuan Nelayan Kuala Selangor untuk berbincang bagaimanakah caranya untuk kita tangani masalah nelayan-nelayan di sini dan juga jeti ini sendiri. Jumpa lagi. Masa muda hanya sekali, kenalah jaga, ia amat berharga. Biasanya masa muda lah menentukan masa depan seorang manusia. Tersilap di masa muda, malanglah di masa tuanya. Cuai di masa muda, kelam. Terima kasih semua kerana menonton. Doakan kami supaya berjaya melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.